29 orang mawak manakala 225 yang lain berjaya diselamatkan dalam kebakaran feri di perairan Basilan di selatan Filipina pada Rabu. Kerajaan Negeri Johor menanggung penuh kos pengurusan jenazah 4 beradik yang maut dalam kebakaran di Muar pada Rabu. Lapan agensi dan platform media tempatan menjalinkan sinergi dalam penganjuran World Quran Hour tahun ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.